Oke guys, kita mau makan di dapur Anissa guys. Nah ini tempatnya. Kali ini kita berada di rumah makan dapur Anissa, nah, Jalan Podomoro. Oke guys, kita mau review menu yang ada di rumah makan dapur Anissa cabang Jalan Podomoro ini guys. Oke, ikuti terus channel YouTube-nya Ajara Ramadhani. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Check it out. Ini nasi gurih petai. Kemudian nasi paket ayam. Ini sambal. Sambal petai sama. Ayah sudah makan ayam penyet bakar. Nah, ini cuma 22.000 guys seporsinya. Oke, kita santap dulu. Kita nikmati dulu guys. Kita santap guys. Nasi paket ayam penyet bakar. Kita curahkan saja sambalnya guys. Sambalnya enak guys. Pedas asam, manis, pedas manis. Cocol dulu kerupuknya guys. Enak guys. Jadi guys, kita makan ayam penyet bakarnya guys. Kita cocol dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Guys. Ini sambal petai. Ikan asin talang, ikan asin talang. Kita coba dulu guys, sambal petainya guys. Enak guys. Ikan asinnya guys. Wow.
lalapannya sawi selada guys. Kita cocol guys. Mantap guys. Guys, daun kemanginya guys. Jadi daun kemanginya kita cocol guys. Mantap guys. Ayam labu guys. Asin guys. Ikan asin talangnya guys. Kita cocol guys. Kita cocol guys. Wow. Mantap guys. Ingatkan guys. Sambal petainya lumayan pedas guys. Mantap guys. Pedas banget guys. Pedas. Pedas guys. Keringetan guys. Keringet jagung. Lebih enak guys. Lumayan lah. Ayamnya masih ada. Kita rata guys. Asli keringat jagung. Ini keringetan guys. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.